Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Sebelum memulai video ini, jangan lupa di like dan subscribe agar selalu mendapatkan informasi di sekitar kota Jeddah, Saudi Arabia, juga di sekitar tanah suci Madinah Al-Munawwarah dan juga tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Selamat menyaksikan. Jangan lupa di like dan juga subscribe. Terima kasih teman-teman. Ya, sekarang saya berada lagi di Taman Olahraga Kota Jeddah, Saudi Arabia, kawasan Hayya Salamah. Lihat teman-teman, orang-orang Arab mulai keluar berdatangan ke tempat olahraga ini. Dan bagi yang perempuan biasanya memakai abaya. Dan bagi yang laki-laki memakai masker karena berhubungan dengan penyakit COVID-19 diwajibkan di Arab Saudi ini oleh pemerintahnya untuk selalu memakai masker kalau keluar. Di sini teman-teman kalau tidak pakai masker maka kena denda sekitar 3000-an. 3000 bukan main-main. Kalau ditukar uang Indonesia 3000 kali 4 itu berapa? Jadi di sini tidak ada orang yang tidak pakai masker, baik itu pendatang ataupun penduduknya sendiri. Arab Saudi ini di lockdown oleh pemerintah sekitar 4 bulan sehingga tidak ada Idul Fitri dan tidak ada sholat 5 waktu di masjid, sholat di rumahnya masing-masing. Tapi sekarang Alhamdulillah dibuka kembali sehingga masyarakatnya Arab Saudi ini bisa keluar dan bisa berolahraga di tempat ini. Juga ada yang sudah beraktivitas dalam sehari-harinya. Lihat begitu indahnya taman olahraga ini yang patut dicontoh di Indonesia. Ini ada pohon kelapa, ini ada juga pohon mimbo. Ini ada anak nakal, ada yang Arab. Dilarang naik ke atas, malah naik teman-teman. Ente bete habibi. Ente bete. Itu anak-anak nakal orang, anaknya orang Arab. Nah, itu teman-teman orang Arab ada yang nongkrong di sana bawa Nescafe, makanan dari rumahnya lalu dibawa ke sini. Nah, ini untuk perempuannya harus memakai abaya seperti ini dan harus ditutupi mukanya alias pakai cadar, karena di sini tidak boleh kalau tidak pakai cadar, harus pakai cadar. Mamnu, tidak boleh, kata orang Arab. Nah, ini ada anak kecil yang sedang bermain-main. Jadi di sini yang datang bukan hanya untuk orang tua saja, tapi juga anak kecil
banyak yang berdatang ke sini. Nah, di depan kita itu ada tempat mainan untuk anak-anak. Sekarang kita akan menuju ke sana. Dan ternyata Hadigoh, taman olahraga di Arab Saudi ini, ada juga fasilitas untuk mainan anak-anak. Lihat teman-teman semua, fasilitasnya di sini sangat memadai, lengkap. Ada untuk ayunan anak-anak kecil di depan kita itu. Ada juga ini yang bawa sepeda, juga bawa bola. Nah, teman-teman, seperti inilah taman olahraga di Arab Saudi. Jadi fasilitasnya itu lengkap. Ada fasilitas ayunan untuk anak-anak kecil seperti ini. Hati-hati. Nah. Masya Allah, ini juga menjadi perhatian untuk negara kita Indonesia agar lebih dikasih fasilitas seperti ini. Mari kita berjalan lagi ke depan. Nah, ini juga mainan untuk anak-anak kecil. Dan ini ada gantungan. Nah, ini bapak teman-teman main juga anak kecil, ini sedang bermain. Cantik banget ini anaknya orang Arab ini. Dan juga ini, Masya Allah teman-teman, fasilitasnya itu luar biasa di sini. Jadi pantas berterima kasih kepada presidennya. Nah, ini anak saya sedang bermain. Lulu, apa kabar? Gimana mainnya malam ini? Enak? Iya. Alhamdulillah. Ini anak saya bawa sepeda seperti ini. Hamut, pelan-pelan, intibih. Ada sebagian yang main ayunan di sana. Hamut, pelan-pelan. Nah, ini anaknya orang Arab, cakep banget teman-teman. Lagi bermain di tempat ini. Ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa videonya di like dan juga subscribe agar mendapatkan informasi selanjutnya yang bermanfaat di sekitar Jeddah, Arab Saudi.